like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Yo, what's up? Balik lagi bersama gue, Sa'AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke, coba pada kesempatan kali ini gue bakal bikin cici lagi ya guys ya, dengan sound. Ya, sound inilah pokoknya ya. Buat apa, banetnya udah gue siapin di deskripsi. Bisa kalian cek dan langsung kalian download aja. Termasuk mentahan sound dan beat ya guys ya. Nah, oke guys, buat kalian yang baru nemu channel aku ataupun baru mampir ke channel aku, tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya guys ya, supaya video ini cepet rame ya guys ya. Dan buat kalian yang udah support gua dari awal sampai sekarang, thank you banget ya. Gua doain semoga kalian tetap sehat selalu ya guys ya, dan selalu mantau akun gua ya guys ya. Nah, oke coy, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas ke tutorialnya. Buat hasil video seperti video yang pertama tadi ya guys ya, seperti cuplikan tadi. Nah, di sini buat langkah pertama bisa kalian apa, tambahin aja satu buah foto bebas, mau yang kayak gini ataupun foto kalian sendiri, itu terserah kalian ya guys ya. Nah, buat langkah yang kedua itu bisa kalian salin aja buat foto pertama ini ya. Kalian salin, terus kalian ambil yang sebelah kiri dan kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah, setelah itu bisa kalian potong sampai titik beat yang ke satu ini ya. Nah, setelah itu bisa kalian ubah buat ini ya. BTW yang foto yang ini ya guys ya, itu bisa kalian ubah di skalanya itu di 105 ya. Nah, buat yang overlay itu skalanya kalian ubah di 100 ya. Nah, setelah itu bisa kalian perpanjang ke kanan itu 1,2 ya. Kalian tambahin 1,2. Di sini kan ada 2,0 sekon ya. Jadi tambahin 1,2 jadinya 3,2 ya. Iya enggak sih? Iya, 3,2. Nah, di sini udah 3,2. Nah, setelah itu kalian perpanjang ke kiri itu ditambah 3,4. Jadi 3,2 ini ditambah 3,4 ya. Hasilnya 6,6 ya. Kalau kalian bingung bisa kalian hitung aja pakai kalkulator ya. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja buat animasi. Animasinya itu di combo ya guys ya. Mungkin kalian udah yang sering tahu ya, buat animasi ubin atau animasi perbesar dan pantulkan ya. Di sini aku mau nyari dulu buat ininya. Nah, oke coy, buat animasinya tuh yang ini ya, yang perbesar dan pantulkan, kalian mesti udah tahu ya. Dan buat durasi bisa kalian pentokin aja ya, sampai 6,6 sekon. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, terus bisa kalian pergi ke ini ya, ke titik beat yang pertama ini. Kalian pasin dulu, lurusin. Setelah itu bisa kalian apa namanya, kasih keyframe dan kasih pergi ke percampuran. Di sini buat versi yang terbaru itu, kalau kalian masuk ke campuran itu langsung ada keyframe-nya ya, tanpa harus nambahin keyframe lagi gitu ya. Itu dipersimpel lah ya, sama capcutnya gitu, jadi lebih gampang. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke sebelah kirinya, mepet kayak gini. Setelah itu bisa kalian turunin opasitasnya menjadi 0. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke titik beat yang kedua ataupun di airan foto yang pertama ini. Kalian lurusin dengan titik bitnya, setelah itu bisa kalian tambahin keyframe lagi, pergi ke percampuran dan geser ke sebelah kanannya, dan buat opasitas bisa kalian turunin menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist, dan langkah selanjutnya itu bisa kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit atau keyframe. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya sekitar segini. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja buat grafik. Nah, buat grafiknya ini bisa kalian masukin yang kublik luar ini, kok udah beda lagi ya namanya ya.
Ini beda lagi ya guys ya, namanya anjir. Kalau yang versi sebelumnya itu mungkin keluar 1, keluar 2, keluar 3 dan masuk 1, masuk 2 dan masuk 3 ya. Nah, di sini kalian masukin aja buat yang pertama itu keluar 2 ya. Keluar 2 kalian sesuaikan aja dengan nama di capcut kalian masing-masing ya. Di sini itu intinya ini keluar 2 ya, keluar 2 dan yang ini itu masuk 3 ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja foto yang kedua kalian. Itu kalian masukinnya lewat overlay ya. Nah, di sini gua masukin dulu buat fotonya. Foto yang kemarin aku pakai ini foto ini ya, guys. Jadi gua pilih dulu buat fotonya bisa ini aja. Nah, setelah itu buat durasinya itu sama, durasi. Buat skala kita ubah di 100. Nah, setelah itu bisa kalian checklist dengan turunin ke bawah dan kalian pasti dengan titik bit yang pertama. Kalian anggap ini titik bit yang pertama ya, guys. Ini kalian anggap titik bit yang pertama. Nah, setelah itu bisa kalian perpanjang sampai titik bit yang ke-11 ya. Jadi kalian hitung aja dari sini, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 ya. Nah, setelah itu bisa kalian perpanjang lagi, rumusnya sama kayak yang di sini tadi ya. Buat kita perpanjang ke kanan itu tambahin 1,2 ya. Jadi ini 4,0 sekon ditambah 1,2 jadinya 5,2 ya. Nah, 5,2 ini ditambahin 4,6 ya. 3,4 sorry. Kita perpanjang ke kiri sepanjang 3,4. Jadi 5,2 ditambah 3,4 itu hasilnya 8,6 ya. Nah, kalau udah di sini bisa kalian masukin animasi. Buat animasinya ya sama, yaitu perbesar dan pantulkan ya. Nah, kalau udah kalian masukin, buat durasi kalian pentokin aja dan terus bisa kalian checklist. Nah, terus bisa kalian pergi ke lurusan titik bit pertama ini ya. Terus bisa kalian kasih keyframe dan pergi lagi ke menu campuran dan kalian pergi ke sebelah kirinya dan kalian turunin opacitasnya menjadi 0 dan checklist aja. Nah, terus bisa kalian pergi ke sini ya, ke titik bit yang ke-11, kalian kasih keyframe ke menu campuran dan kalian pergi ke sebelah kanannya kayak gini dan kalian turunin opacitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 3 dan 4 ya. Nah, terus bisa kalian zoom aja buat fotonya sekitar segini dan kalian pergi ke di antara titik bit 5 dan 6, kan kasih keyframe dan kalian zoom lagi buat fotonya sekitar segini ya, kalian kira-kira aja. Nah, terus bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-6, kalian kasih keyframe ya. Nah, terus di sini kan ada titik bit yang kedua, ini ya 2 3 4 5, di sini kan belum ada keyframe-nya tuh. Nah, kalian tambahin aja keyframe ya. Nah, oke coy, kalau udah kalian tambahin keyframe ya di lurusan titik bit yang udah gue sebutin tadi, nah terus langkah selanjutnya kalian bisa pergi di tengah-tengah di antara keyframe titik bit 1 dan 2 dan kalian kasih keyframe dan pergi ke menu dasar ya. Dan kalian bisa putar buat fotonya tuh di 5 derajat ataupun 4 derajat ya. Nah, di min 4 derajat dan kalian pergi lagi di tengah-tengah di antara ini apa namanya titik bit 2 dan 3 dan kalian geser juga, putar juga di positif 4. Jadi kan ini min 4 dan di sini positif 4 kayak gitu ya guys ya. Terus di sini udah ada keyframe, jadi tinggal kita putar aja fotonya di min 4 dan di sini tadi positif 4 ya. Nah, kalau udah bisa kalian checklist aja. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang lurusan titik bit ke-6 ya, keyframe lurusan titik bit ke-6. Terus bisa kalian putar aja buat fotonya tuh di 4 derajat ya. Dan kalian pergi ke di antara titik bit 6 dan 7 dan kalian kembaliin aja buat ini kan tadi kan berapa bentar? Di lurusan titik bit ke-6 itu kan 4 min 4. Jadi yang ini tadi kita positif 4 ya. Nah, terus buat yang di lurusan titik bit yang ke
7 ya, kalian bisa nolin lagi buat putarnya ini ya. Nah kayak gini, setelah itu bisa kalian checklist ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini, bentar. Nah di sini bisa kalian masukin aja buat grafik ya. Nah buat grafiknya di sini kalian bisa masukin yang keluar 2 dan masuk 1 ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi di antara titik bit 7 dan 8 ya. Terus kalian pergi ke di antara titik bit 8 dan 9 dan kalian zoom ya. Perkecil. Nah, terus kalian pergi di antara titik bit 9 dan 10. Kalian ngasih keyframe dan lanjut ke titik bit di antara titik bit 10 dan 11. Kalian kasih keyframe dan kalian wow. Bentar. Di sini buat keyframe yang ini kita hapus dulu ya, buat keyframe yang di lusin titik bit 11. Nah, terus kalian pergi ke antara titik bit 9 dan 10. Kalau hilang kayak gitu biarin, coy. Nah, terus bisa kalian pergi di antara titik bit 10 dan 11 ya. Dan kalian perbesar kayak gini. Nah, terus kalian pergi lagi ke titik bit yang ke 11-nya ya. Kasih keyframe dan pergi ke menu campuran. Nah, ini opasitasnya kalian kembaliin lagi. Sebenarnya ini kalau versi sebelumnya ya, versi 9 atau versi 10 itu enggak perlu kayak gitu ya. Ini berhubung udah nyatu ya gitu. Jadi ya gitu hasilnya ya. Nah, di sini pun nah, udah. Nah, kalau udah kayak gini ya, langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke awal lagi ya di sini ya. Itu bisa kalian masukin aja di setiap bagian itu, kalian masukin aja grafik. Kalian masukin aja yang keluar 2. Masuk 2. Keluar 2 lagi. Masuk 2 lagi. Keluar 2 lagi. Masuk 2. Pokoknya grafiknya tuh yang keluar 2 dan masuk 2 ya guys ya. Nah kayak gitu ya. Jadi ntar jadinya kayak gini. Nah gitu. Nah terus buat yang dari titik bit yang ke di antara titik bit 7 dan 8, 8 dan 9, 9 dan 10, 10 dan 11. Di sini bisa kalian masukin aja JGTP seperti biasa. Buat kalian yang belum tahu cara bikin JGTP, bisa langsung aja cek video yang udah gua siapin, linknya di deskripsi. Di situ udah gua siapin video yang khusus buat bahas JGTP ataupun cara bikin JGTP. Dan di situ udah gua kasih bonus tutorial bikin JG setelnya dokter ya guys ya. Siapa sih yang gak kenal dokter, pasti kalian kenal semua dengan dokter tempat. Nah oke okay guys, di sini gua skip dulu buat bikin JG tipisnya. Oke okay? Nah oke okay guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin JG tipisnya ya. Langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian masukin aja apa namanya foto yang ketiga kalian ya guys ya. Kemarin gue pakai foto yang ini ya. Nah di sini bisa kalian perpanjang aja sampai titik bit terakhir ya. Nah ini. Nah terus bisa kalian pasin di titik bit yang ke 11-nya ini tadi ya. Dari sini yang ngitungnya ini titik bit pertama dan ini titik bit yang ke 11.
Buat skalanya kalian ubah dulu ya di 105 ya. Dan kalian baru kalian kasih keyframe ya. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini tuh cukup gampang ya. Di sini sebenarnya tuh gua tuh agak-agak ngawur gitu ya, guys ya. Enggak terlalu, kalian kalau mau ngikutin juga boleh, kalau kalian punya variasi sendiri juga boleh ya gitu ya. Di sini tuh gua tuh ngambil dari tengah-tengah di antara titik bit 6 ini ya, titik bit 6. Kalian anggap titik di lurusan keyframe ini di foto ketiga ini titik bit pertama dan ini titik bit yang ke-6. Kalian jadi gua tuh ngambil tengah-tengahnya di sini ya. Nah, di sini. Terus di sini gua ambil lagi tengah-tengah bagian sebelah kirinya. Nah, kayak ini ya. Terus kita ambil lagi bagian yang tengah-tengah di sini nih. Yang di antara keyframe ini dan ini. Nah, kayak ini ya. Jadi di tengah-tengah ya, gini. Jadi paham kan konsepnya ya. Nah, di sini bisa kalian pergi ke keyframe pertama. Di sini tuh gua tuh cuma tinggal nge-zoom ya. Nge-zoom dan aku bebas ini ya. Sekali lagi ini gua bebas ya. Jadi kalau kalian mau nurut apa gimana maksudnya cara ngomongnya itu, kalau kalian mau ngikutin juga boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya, kalau kalian punya variasi sendiri gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, terus di sini tuh gua tuh tinggal cepet aja buat keyframe-nya tuh kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya, Gica. Nah, terus langkah selanjutnya di sini buat yang terakhir ini sama ya. Sama kayak apa maksudnya? Sama kayak yang tadi nih, kayak yang di foto kedua, tinggal tambahin aja keyframe di tengah-tengah di antara titik 5 dan 6. Nah, terus di sini bisa kalian putar aja buat di keyframe lurusan titik bit yang ke-6-nya ya buat fotonya. Bisa kalian putar di 4 derajat ya, min 4 derajat, sorry. Dan kalian pergi di antara titik bit 6 dan 7. Dan kalian putar lagi di positif 4 dan kalian kembaliin ya, dilurusin di titik bit yang ke-7 dan kalian kembaliin lagi di 0 ya. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian bisa masukin aja buat grafiknya di sini. Sorry, gua grafiknya tadi lupa ini grafik berapa yang apa yang aku pakai tadi ya di sini, bentar. Oke, di sini gua pakai yang keluar 2 dan keluar 2 dan masuk 1 ya di sini. Keluar 2 dan masuk 1. Jadi kita kasih aja yang keluar 2 dan masuk 1 gitu. Nah, setelah itu bisa kalian checklist aja ya. Nah, langkah selanjutnya di sini cukup gampang juga ya. Terus bisa kalian kasih aja keyframe di di antara titik bit 7 dan 8 dan kalian kasih keyframe lagi di lurusan titik bit 8 dan bisa kalian perkecil dan kalian lurusin lagi buat fotonya ya. Sorry, di sini sebenarnya salah ya. Bentar, kita hapus dulu buat keyframe-nya ini. Sebenarnya buat kembaliannya tuh di keyframe lurusan titik bit yang ke 7 ya. Jadi setelah kita nolin buat putarnya, setelah itu bisa kalian lurusin lagi buat fotonya itu di keadaan lurus lagi ya. Bentar, kita cari dulu. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah itu bisa kalian lanjut ke di antara titik bit 7 dan 8 ya, kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya dan di lurusan titik 8 kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya ya. Dan di antara titik bit 8 dan 9 bisa kalian tambahin keyframe di tengah-tengahnya dan di lurusan titik 9 kalian tambahin keyframe dan kalian zoom buat fotonya. Dan kalian tambahin lagi keyframe di antara titik bit 9 dan 10 dan kalian kasih keyframe di lurusan titik bit 10
dan gak memperkecil. Dan next kalian kasih keyframe di antara titik bit 10 dan 11. Dan buat di titik bit 11 kalian kasih keyframe dan kalian zoom buat fotonya. Nah terus buat langkah selanjutnya ya di sini, dari titik bit di antara 7 dan 8, 8 dan 9, 9 dan 10, dan 10 dan 11. Ini bisa kalian bikin JJ seperti biasa ya guys ya. Nah di sini gua skip aja buat bikin JJ tipisnya. Nah oke guys, di sini tuh gua udah selesai buat bikin JJ tipisnya ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi lagi ke mana ya, ke titik bit yang ke-11 ini ya. Di yang ini ya, yang awalan di foto yang ketiga ini loh ya. Ini kan foto kedua nih. Nah, dan ini foto yang ketiga kan. Nah, kalian pasin di keyframe-nya dan kalian masukin aja buat overlay foto hitam. Kalian bisa cari aja di mana ya? Ke di overlay, bisa kalian cari aja di perpustakaan ini, bisa kalian ketik aja foto hitam ya. Dan di sini kayaknya tuh gua tuh udah punya buat background hitam ya, kayak gini ya. Nah kayak gini, ini bisa kalian potong aja ya. Kalian pergi ke, kali ini nggak usah kalian tiru ya, kalau kalian udah punya fotonya ya udah gitu ya, malahan gitu ya. Nah di sini bisa kalian pasin dulu dengan titik bitnya ya. Nah kayak gini, dan kalian perpanjang sampai titik bit yang ke-6 gitu ya, ke-6. Nah terus bisa kalian perbesar aja sampai kayak gini, dan kalian kembali lagi di awalannya ya. Terus bisa kalian pergi ke menu tutupi ya, di menu tutupin ini kalian bisa pencet aja yang termin ya. Nah terus bisa kalian pencet balik aja kayak gini ya. Nah setelah itu bisa kalian ini perkecil dulu ya, yang ini kita perkecil dulu gitu ya. Kayak gini ya. Setelah itu bisa kalian tambahin keyframe dan kalian pergi ke titik bit yang kedua dan kalian buka ya, buka, dan kalian ini bisa kalian tiru ataupun kalian modif sendiri ya guys ya, kalau kalian punya kreatifan sendiri gitu ya, nggak usah tahu niru-niru gitu ya, kalian belajar buat kreatif gitu ya. Pokoknya intinya kalau gua bikinnya kayak gini ya, itu kalian bisa tiru aja buat kayak grafik ataupun ya, pokoknya kalian kayak gini lah ya, susah juga ngomongnya. Nah terus bisa kalian kembali lagi di awal sini dan baru deh kalian masukin buat grafiknya ya. Di sini gua grafiknya itu make yang keluar 2, masuk 2, keluar 2, masuk 2, dan keluar 2 ya guys ya. Nah gitu ya, jadi dia kayak gini jadinya. Kurang lebih kayak gitulah ya, bisa kalian modif-modif lah ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini tinggal penerapan efek ya. Di sini buat durasinya itu udah tembus di 23 menit ya. Di sini kira-kira ya, harap mau dilanjutin atau gimana nih ya. BTW kalau mau dilanjutin ini durasinya bakalan panjang gitu guys ya. Jadi menurut gua kita skip aja dan kita lanjut di part 2 ya guys ya. Nah kalian tungguin aja buat part 2 nya ya guys ya. Ya kurang lebih 1 ataupun sampai 2 gua 1 sampai 2 hari ntar gua bakal up buat part 2 nya ya guys ya. Nah di sini kalian save dulu ini video ini buat part pertamanya dan kalian langsung aja praktekin di CapCut kalian masing-masing, dan kalian simpen dulu proyeknya buat part pertama, dan kita langsung aja next buat 2 hari ke depan kita lanjut di part 2 nya penerapan efek dan finishing ya guys ya. Nah oke guys, di sini gua Sa AR
Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua ya dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu dukung gua dan selalu support gua, dan kalian tetap memberikan support yang terbaik buat gua guys ya. Nah, oke guys, di sini gua Sa'ar izin pamit, sampai jumpa di next content and